melanjutkan pendidikan ke Singapura bisa jadi salah satu pilihan. Selain karena jaraknya yang tidak terlalu jauh dari Indonesia, Singapura juga terkenal memiliki sistem pendidikan yang baik dan berkelas di dunia. Beberapa kampus di Singapura bahkan berhasil menduduki posisi 10 besar kampus terbaik dunia versi Huran Surat Wewer 2025, yakni National University of Singapore, NUS. Jika ingin kuliah di Singapura, berikut beberapa beasiswa yang bisa digunakan untuk masuk kampus terbaik di Singapura. 1. Beasiswa LPDP Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, LPDP, adalah beasiswa dari Kementerian Keuangan, Kemenkeu, untuk warga Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan S2 dan S3. Beasiswa membuka kesempatan warga Indonesia untuk kuliah di beberapa kampus terbaik di Singapura seperti NUS, Nanyang Technological University, NTU, dan Singapore University of Technological and Design, STUD. 2. Beasiswa Indonesia Maju. Beasiswa Indonesia Maju, BIM, adalah beasiswa yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kemendikbudristek. 3. ASEAN Undergraduate Scholarship. Beasiswa ASEAN Undergraduate Scholarship adalah beasiswa yang ditujukan untuk mendukung mahasiswa baru berprestasi dari negara-negara anggota ASEAN kecuali Singapura. 4. Goh Keng Swee Scholarship. Beasiswa Dr. Goh Keng Swee, GKS, terbuka bagi mahasiswa yang merupakan warga negara atau pemegang paspor Brunei, Kamboja, Tiongkok, Hong Kong SAR, India, Jepang, Korea, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Taiwan, Thailand, dan Vietnam. 5. ASEAN Maybank Scholarship. Program beasiswa ini dirancang untuk memberikan beasiswa penuh kepada warga negara ASEAN yang muda, berbakat, dan berprestasi. 6. Singapore International Graduate Award. Singapore International Graduate Award, SINGA, merupakan beasiswa S3 hasil kerja sama antara Agency for Science, Technology Research, NTU, NUS, SUD, Singapore Management University, SMU, dan Singapore Institute of Technology, SIT. Demikian informasi beasiswa masuk ke kampus top di Singapura. Jadwal detail mengenai kapan dibukanya beasiswa ini bisa dilihat di masing-masing laman resmi beasiswa atau kampus yang dituju.